Tantos nage dina yemah uyos
dan orang niat teh saling lubar ke dina perkawis kasalahan-kasalahan itu. Alhamdulillah ayatin ya. Penyemprotan tangan. Maka terakhir ini lah sederhana ya takbiran. Allah. Nafsu amarah jawa arun takwa sirina bisa menahan nafsu amarah bahkan di Al-Quran wa amaman hopa maho marubihi wa nahya nafsa ari hawa faidah jadatah ya bahwa jawa arun bisa menahan nafsu bahkan ia jawa ciri arusian ke Allah wa amaman hopa maho marubihi yang jama anu terang karena masalah kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala bisa nahan nafsu na maka pangbalikan anak surga. Ya ciri aruka katilu aruka dua ya eta bisa menahan amarah tadriga surat Al-Imran terasa ciri jalbar takwa bisa menerima yu sarang dinten ieu anu sebat lebar lamun diartikeun urang kudu lebar kudu lebar geudaan dada urang geudaan hate urang untuk memberi maaf ka jalma anu senantiasa minta maaf ka diri urang maka hadirin anu mulia anu satrasa anu ciri kaupat jalmu takwa nya segera segera ingat Allah tidak narika urang ngalakukeun kasalahan jalma anu takwa dina narika ngalaksanakeun kasalahan kaawonan senantiasa ajeuna ingat Allah subhanahu wa taala teras anu kalima seueudah taubat ciri jalma anu takwa seueudah taubat dina kaawonan kasalahan-kasalahan urang ka Allah Subhanahu wa taala teras dipergeut ngeudaan istighfar eta ciri anu kalima ciri anu kagedeg jalma takwa eta stop tidak larut dalam dosa lewat hadirin mulia setiap jalma terlepas ngeudaan dosa kadang-kadang teu mikirkeun sabada ngalaksanakeun eta dosa akibatna anu akhirna hadirin mulia bila barang terjadi akibatnya ia baris menjadikan hijit penyesalan kerugian buat eta jalma sakitan jalma tidak ngalika terus ingat ngeraan dosa waktu di alam dunia kumaha labun bah beres nak ia di alam dunia kakara ingat ngeraan dosa ayo stop tidak larut dalam dosa